Oke, selamat datang di Violin Room. Ketemu lagi bersama saya, Panji Yudhilaksito. Kali ini saya akan berencana membuat sebuah daily vlog. Daily vlog itu daily vlog tentang latihan ya. Kemarin-kemarin memang saya jarang atau latihannya bolong-bolong. Jadi saya berencana untuk membuat latihan sekitar 100 hari berlatih atau 100 day practice. Dan dari hari pertama nanti tujuannya saya akan upload di sosial media, terutama YouTube. Kenapa saya upload? Karena mungkin mungkin berguna buat kalian yang mau mengikuti. Sebenarnya saya mungkin bisa aja latihan sendiri tanpa harus diupload, tapi itu untuk apa ya namanya? Yang pertama untuk kenang-kenangan, yang kedua mungkin kalian bisa mengikuti gaya saya berlatih dari mulai hari pertama sampai nanti hari ke-100. Dan semoga saja saya bisa melewati hari ke-100 itu. Latihan ini minimal 1 hari 1 jam. Tapi kalau misalkan bisa lebih itu lebih baik. 1 hari 1 jam dan hanya fokus di satu materi tertentu atau satu part tertentu. Dan selama saya latihan nanti, saya akan menggunakan 2 buah biola. Yang pertama, saya menggunakan biola akustik. Biola akustik ini, kalau misalkan pagi atau siang, saya bisa menggunakan ini. Dan sebelum tidur, saya tentu nggak bisa menggunakan ini, karena orang-orang di rumah mungkin sudah pada tidur dan takut mengganggu. Saya menggunakan silent violin, electric violin. Revive. Jadi selama 100 hari ini nanti saya akan ditemani 2 biola ini. Kenapa nggak pakai peredam? Ya saya ingin, kalau ini kan benar-benar suaranya nggak ada, kalau peredam tetap masih ada suaranya. Kalau misalkan kita latihan jam 11 malam, jam 12 malam itu masih terdengar. Kalau ini tanpa dicolok itu suaranya hanya kita aja yang dengar. Jadi kalau yang ini berfungsi banget kalau misalkan malam kita nggak mau mengganggu siapa-siapa, kita bisa tetap latihan dengan gesekan powerful. Soalnya kalau kita latihan pakai akustik malam-malam, gesekannya agak nanggung-nanggung juga, itu kurang efektif. Dan latihan yang akan saya lakukan pertama adalah latihan gesekan, karena gesekan ini adalah apa ya, basic dari latihan biola atau dari main biola. Dan yang terberat dari latihan ini adalah kalian harus membuat, dan yang terberat dari latihan ini adalah membuat gesekan yang sangat lambat tapi harus tetap berbunyi halus. Oke, saya akan mulai dari gesekan turun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gesekannya selambat mungkin ya. Jadi latihan ini, hari ini saya hanya latihan ini. Jadi saya nggak latihan teknik-teknik lain, saya hanya latihan gesekan sangat lambat.
untuk videonya mungkin saya akhiri sampai di sini saja. Cuman hari ini saya akan main ini terus dari ini pagi jam berapa ini? Jam 7. Dan dari jam 7 mungkin saya akan main sekitar 30 menit. Nanti siang saya main lagi, sore main lagi, dan malam kalau misalkan sebelum tidur saya mungkin akan menggunakan electric violin untuk gesekan panjang seperti tadi. Buat teman-teman yang ingin mencoba, kalau kalian bisa lebih lambat dari saya, itu lebih bagus. Tapi dengan satu syarat, suaranya nggak boleh putus. Jadi suaranya harus tetap ada ngek dari awal sampai akhir. Itu adalah latihan pertama yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya ini adalah latihan untuk diri saya sendiri, tapi kalau kalian ingin mencobanya, silahkan. Dan kita lihat 100 hari ke depan gimana skill kita. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video.